para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023. Dalam masa Paskah yang keempat, mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, pokok kebebasan dan keselamatan kami, Engkau telah menebus kami dengan darah Putramu. Dengarkanlah permohonan kami, supaya kami memperoleh hidup dalam dirimu dan menikmati keselamatan kekal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para nabi diutus Allah untuk menyampaikan sabdanya kepada umat manusia. Merekalah penyambung lidah Allah. Sabda Tuhan yang disampaikan oleh para nabi merupakan pedoman dan pegangan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan. Namun, haruslah kita sadari dan yakini bahwa Yesus yang kita imani lebih dari sekedar nabi yang menyampaikan kebenaran dari Allah. Ia sendiri adalah kebenaran itu, sesuai dengan kata-katanya sendiri. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dengan perkataannya itu, Yesus hendak menegaskan bahwa Ia sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui perkataannya ini, Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Itulah jaminan yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Ia telah menyediakan tempat bagi kita semua di rumah Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang beriman, kita perlu bersikap setia dan mengenal jalan keselamatan secara mendalam. Kita tidak perlu bertanya lagi seperti Thomas, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jalannya sudah jelas, arahnya sudah jelas. Hanya saja kita seringkali menjauh dari jalan kebenaran. Sungguhkah kita menghayati aklamasi umat setelah Injil dibacakan? Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup. Melalui ungkapan itu, kita menyatakan bahwa seluruh sabda Tuhan yang baru saja didengarkan adalah jalan kebenaran dan hidup. Sungguhkah kita sudah menjadi sabda Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup, jalan kita sendiri, yang pada akhirnya sebagai wujud dari kesaksian kita, kita juga membawa orang lain untuk semakin mengenal Dia yang kita imani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Paulus menggarisbawahi iman gereja bahwa Pasca Kristus menjadikan kita anak-anak terkasih Bapa. Sebagai anak-anak Bapa, rumahnya adalah juga tempat kediaman kita. Dalam rumah itu ada banyak tempat, dan yang terpenting dalam rumah itu, kita senantiasa bersatu dengan Kristus. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Kita memohon rahmat Tuhan supaya kita semakin diteguhkan dalam iman tersebut, sampai kita kelak mengalami janji keselamatan dari Tuhan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus yang kita imani? Sungguhkah kita sudah sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup? Maka marilah di dalam masa Paskah ini dan seterusnya, dengan semangat Paskah yang telah kita rayakan, kita semakin bersemangat bangkit bersama Kristus untuk selalu setia berlangkah bersama bergandengan tangan untuk semakin menjadikan Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan ya, memang Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Bapa itu. Tetapi supaya kita bisa melalui jalan yang diberikan oleh Tuhan itu, maka tidak bisa tidak, kita harus hidup dengan melaksanakan segala yang Ia ajarkan kepada kita. Karena apa yang Ia ajarkan kepada kita, itulah yang akhirnya menjadi jalan untuk sampai kepada Bapa. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita bersama, kita terus berlangkah maju bersama menjadi saksi-saksi Kristus, menjadikan Dia sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Semoga pada akhirnya nanti kelak kita sungguh-sungguh bersatu dengan Dia di dalam rumahnya yang kudus. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati kita semua.